Okay, hello guys, balik lagi di channel Frostfire. Okay, teman-teman, bertemu lagi bersama si Bawa Boy dan Upin Ipin. Jadi teman-teman, kita kelanjut lagi nih petualang kami bertiga di kampung Durian Runtuh, teman-teman. Ya, bersama si Ipin dan Upin Botak. Mana si Upin? Upin? Lah, Upin malah duduk di meja makan, teman-teman. Upin, kamu kenapa Upin Botak? Lah, Bobby dia ketiduran. Lah, ketiduran kenapa sih? Oke, bentar. Ini sudah sore hari ya kan ya guys ya? Iya, udah sore hari, Upin Botak. Ayo kita kan jalan-jalan dulu yuk. Bobby, jalan-jalan? Tapi aku lapar banget, Bobby Boy. Pantesan si Upin duduk di meja makan. Gak ada makanan ya hari ini? Iya, Bobby. Opa gak ada, Karos gak ada. Gak ada makanan. Tapi Upin, kamu punya duit gak? Duit sih punya. Berapa? Hanya 10.000. Ah, cuma 10.000, teman-teman, kesian banget. Aku punya duit 100.000 ya guys ya, lihat. Ipin punya duit berapa? Bobby, aku gak punya duit. Ya, Ipin gak punya duit. Upin lagi apa tuh? Aku lagi mandi. Ayo Bobby, mandi dulu. Oke, guys. Karena udah mau malam hari guys, kita bakal mandi dulu, teman-teman. Wah, mandi kolam renang dalam rumahnya Upin Ipin Botak, teman-teman. Ya. Setelah itu kita makan brok dulu ya guys ya. Brok. Jangan lihat Botak. Ipin liatin teman-teman. Dasar Botak. Oke. Upin mau kemana? Bobby, ayo kita ke kamar aku. Oke, kamarnya si Upin teman-teman. Ya, aku juga masih pengen lihat kamarnya Upin Ipin Botak yang rahasia itu teman-teman. Ayo kita akan masuk saja teman-teman. Nih, kamar ini. Oke. Iya teman-teman, di dalam kolam renang ada kamar tersembunyi ya guys ya. Ayo ngakus, kamar punya siapa nih? Aku Bobby. Punya si Ipin ya? Kata si Upin. Aku Bobby Boy. Mana si Upin? Upin? Upin gak bisa masuk ya? Bentar. Upin? Bobby, ini kamarnya aku. Lah, kamar siapa sih? Bentar, ini apaan? Oh my god, komputer teman-teman. Oke. Ya terserah itu. Ya gini aja, ini kamarnya Upin Ipin Botak ya. Kamar tersembunyi kalian berdua. Oke. Ya teman-teman, langsung saja kita akan naik dulu ke atas permukaan kolam renang. Oh my god. Oke teman-teman, masih sore hari, kita bakal kemana lagi nih? Ya Upin Ipin, kita bakal bermain saja yuk. Sebelum malam hari teman-teman, gimana kalau kita ke rumah Lato-Lato dulu yuk? Udah lama kami gak ke rumah Lato-Lato teman-teman. Lah, udah malam hari teman-teman. Oh my god, udah malam hari ya guys ya. Upin Ipin Botak, kita ke rumah Lato-Lato dulu yuk. Oke, kita ke rumah Lato-Lato pada saat malam hari ya guys ya. Upin, jangan dorong aku. Kayaknya aku udah lapar banget nih. Iya guys, matahari sudah tenggelam ya guys ya. Ya, Upin Ipin Botak, kita bakal pulang saja karena udah malam hari ya guys ya. Oke teman-teman, langsung pulang. Yos. Oke. Balik ke rumah Upin Ipin Botak guys. Sekarang udah jam berapa ya guys ya? Gak tahu juga. Gimana kalau kita ke nonton dulu yuk? Setelah kita nonton, kita bakal beli makanan. Gimana? Oke, nonton dulu ya. Oke teman-teman. Ayo, sekarang masih jam 8 malam ya. Jam 8 malam. Kita akan nonton saja guys. Nonton film kucing. Bentar, ganti. Oke, kita nonton film Creeper saja ya guys ya. Bobby, ayo duduk. Oke teman-teman, kita bakal selesai nonton. Upin malah pengen nonton kucing. Oke, langsung saja nonton. A few moments later. Ya. Lah, aku ngapain di sini? Oh iya, aku lagi nonton. Malah ketiduran teman-teman. Oh my god, Upin Ipin Botak. Botak, Upin Ipin, Upin Ipin, Upin bangun. Upin bangun, Upin. Bubi, kenapa? Kamu ketiduran Botak. Lah iya juga Bubi Boy. Ya ketiduran karena nonton TV ya guys ya, udah kemalaman. Upin kenapa langsung cabur ke dalam kolam renang? Nanti dingin banget loh. Bentar, sudah jam berapa sekarang ya? Upin, kesini. Kita akan cek dulu guys, sudah jam berapa ya sekarang. Oh my god, ini udah
jam 3 pagi, teman-teman. Waduh. Bubi, udah jam 3 pagi. Aku belum makan seharian loh. Lah, kasihan banget Upin Botak belum makan, teman-teman. Aku juga belum makan ya, guys ya. Lapar banget, teman-teman. Tapi sekarang jam 3 pagi. Apakah ada tempat makanan yang buka sekarang? Iya, Bubi, ada-ada. Iya, Bubi, kayaknya Happy Meal jam 3 pagi buka nih. Wow. Waduh. Happy Meal jam 3 pagi? Iya, Bubi. Ayo, kita bakal pesan. Tapi duitnya aku hanya 10.000, Bubi. Ya, kasihan banget sih Upin, hanya 10.000 duitnya. Dia pengen beli makan di Happy Meal ya, guys ya. Tenang, aku bakal belanja nih. Aku punya duit banyak banget. Betul kan, Bubi? Iya, aku bakal traktir kalian berdua botak ini. Ayo. Makasih, Bubi. Aku jadi semangat. Oke, Upin botak. Yos, langsung saja berangkat ke Happy Meal McD di jam 3 pagi ya, guys ya. Wih, oke. Ada mobil pickup, guys, di situ. Mobil pickupnya si Toda Lang, teman-teman. Ayo, let's go, Botak. Ayo, naik. Oke, sudah siap, teman-teman. Oke, tengah malam, jam 3 pagi kami bakal mencari makanan, membeli Happy Meal. Oke, teman-teman. Yus, cepat. Happy Meal kayaknya cuma dekat. Oke, cuma dekat, teman-teman, Happy Meal ya. Oke, kita lewati jembatan sini, teman-teman. Terus belok kanan, guys. Ini ya, guys ya. Oke, tinggal lurus saja dan itu dia Happy Meal McD, teman-teman. Oke, bentar. Ya. Udah sampai di Happy Meal. Mobil pickupnya kami bakal park dulu. Dan benarkah Happy Meal-nya buka? Iya, Bubi, buka tuh. Wih, buka, teman-teman. Lihat, ada menu burger. Wow, enak banget, guys. Terus nih. Wow, burger ayam. Oke. Buka 24 jam, beneran ya, guys ya. Happy Meal buka 24 jam. Pintar. Mereka langsung masuk ya, guys ya. Kok kayak ada suara lato-lato nih. Upin, kamu main lato-lato ya? Enggak, Bubi, aku hanya duduk saja sambil nunggu pesanan Happy Meal. Ya, emangnya ada orang nggak? Pintu suara lato-lato dari mana nih? Permisi, assalamualaikum. Ada orang nggak? Cuma ada suara lato-lato, teman-teman. Pintar. Lah, itu siapa? Ada pegawai Happy Meal main lato-lato, teman-teman. Halo, kami mau beli. Permisi. Gimana dia, Upin? Bubi, dia udah hilang. Hilang? Hilang kemana, teman-teman? Oh my god, padahal kami pengen beli Happy Meal, teman-teman. Happy Meal yang jaga main lato-lato, teman-teman. Oh my god. Tuh, masih ada suara lato-lato. Kemana dia, teman-teman? Halo, kami pengen beli. Pengen beli, kami lapar banget. Halo. Bubi, gak ada makanan Happy Meal di sini. Lah, terus gimana, teman-teman? Ya, ku jadi menyeramkan gini ya, guys ya. Apakah itu abah guntayangan dari Happy Meal yang mainkan lato-lato? Kabur, aku takut, teman-teman. Ya, kabur, guys. Wih, Upin Botak, ayo. Itu aura guntayangan ternyata. Di Happy Meal itu. Bentar. Hujan ya? Bumi, hujan. Tapi coba lihat hujannya. Berwarna merah. Astaga, teman-teman. Malah hujan. Yang sangat menyeramkan nih, teman-teman. Oh my god. Bumi, ya langsung pulang saja. Oke. Kita langsung pulang saja, teman-teman. Wah, gak jadi makan ya hari ini. Walaupun kami belum makan ya, guys ya. Karena ada Happy Meal lato-lato, teman-teman. Terus dia langsung hilang ya, guys ya. Oke. Ya. Mobil pickupnya diparkirin Botak. Ipin turun. Coba ke parkirin dulu, guys, di sini. Oke. Langsung masuk saja, teman-teman. Kok hujan berduar gini ya, guys ya? Seram banget ya, guys ya. Oh, kabur, tutup pintunya. Tutup pintu rapat-rapat, teman-teman. Ayo. Upin. Kita akan tidur saja yuk. Tidur Botak. Oke, bubui. Tidur ya. Oke, teman-teman. Ayo masuk ke kamar kalian, Botak.
bentar. Ada suara yang ngetuk pintu. Kira suara lato-lato loh. Bentar, siapa itu? Oh my god, bukannya dia yang tadi di McD Happy Meal, teman-teman? Ternyata dia itu yang memainkan lato-lato, teman-teman. Jadi mau ngapain sih? Bubi, yang nganterin paket Happy Meal. Apa paket Happy Meal? Halo? Dia lagi main lato-lato, teman-teman. Oh my god, kamu lagi anterin pesanan Happy Meal ya? Oh iya, teman-teman. Oke, silakan masuk. Oke, gak apa-apa kan, guys? Wow, lato-lato mengirimkan Happy Meal. Apakah ini jangan-jangan Happy Meal lato-lato di jam 3 pagi, teman-teman? Kok jadi menyeramkan gini ya, guys ya? Oh my god. Sini, Pak lato-lato. Oke, meja makan dulu. Mana? Itu dia, guys, Happy Meal-nya. Wow, oke, waduh. Happy Meal lato-lato di jam 3 pagi ya, guys ya. Oh my god. Terus apa lagi? Upi langsung bayar ya, guys ya. Dibayar 10.000. Pak, berapa saya maunya? Itu sudah bayar 10.000 kan? Wih, berapa, guys? Kita akan bayar saja 200.000 ya, guys ya. Nih. Duitnya 200.000. Oke, teman-teman ya. Oke, terus apa nih? Wih, dapat mainan. Mainan lato-lato, teman-teman. Bubi, minta dong. Bentar nih. Aku mau coba mainin dulu, teman-teman. Lato-lato. Oke, lato-lato Happy Meal. Oh my god, guys. Bisa memainkan lato-lato ya, teman-teman. Oke, lihat nih. Pak, lato-lato Happy Meal. Oke, ini nih. Botak, ambil lato-lato. Dikasih ada 3 lato-lato ya, guys ya. Oke, teman-teman. Kita kemainkan dulu, teman-teman. Memainkan lato-lato. Ya. Oke, guys. Mainan lato-lato dikasih oleh Happy Meal lato-lato, teman-teman. Jam 3 pagi ya, guys ya. Bubi, kita makan dulu. Oke, makan, teman-teman. Kita bakal bukain dulu, guys, Happy Meal lato-lato itu ya, guys ya. Oke, Pak, kami mau makan ya. Bentar, apa tuh? Waduh, dikasih patty burger, teman-teman. Bentar, ada burger mentah dan burger gosong, guys. Upin, coba makan nih. Nih, Upin, burger mentah. Oh my god, teman-teman. Ya, Upin bakal makan, guys, burger gosong. Wow. Gimana rasanya, Upin? Upin rasanya pahit. Ya, pahit ya, guys ya. Upin coba makan burger mentah. Burger yang belum dimasak sama sekali, guys. Dan tubuh Upin kok ada aura gitu ya, guys. Coba aku rasain dulu, guys, burger mentah. Waduh, ternyata beracun, guys. Bikin sakit perut. Bentar, burger yang gosong saja, guys. Oke. Upin malah main lato-lato dan juga si Pak Happy Meal ini, teman. Oke. Kita bakal bukain saja, guys, Happy Meal ini. Oke, buka saja, teman-teman. Oh my god, aku dapat burger. Dan apa nih? Wih, burger, teman-teman. Oh my god, banyak banget burgernya. Ada kentang goreng, guys. Ice cream. Oke, aku dapat burger yang layak nih. Mac burger. Oke, kita bakal makan dulu, teman-teman. Sini, Upin Botak. Jika makan itu kita harus duduk. Oke, jangan main lato-lato kayak si dia itu, teman-teman. Oke. Makan dulu, bismillah. Enak. Oh, terus minum Coca-Cola ya, guys ya. Upin makan apa? Aku gak makan, aku hanya pengen main lato-lato. Upin main lato-lato. Ya, malah main lato-lato dia, guys. Upin juga ya, guys ya, main lato-lato. Oke, aku juga pengen main lato-lato aja, guys. Ya, teman-teman. Oke, Pak, makasih ya. Kamu udah bantu kami saat kami lapar di malam hari. Berkat Happy Meal lato-lato di jam 3 pagi ya, guys ya. Oke, Pak. Oke, dia kayaknya mau pergi, teman-teman. Oke, makasih atas mainan lato-latonya, Pak. Dia kesini naik apa ya, guys ya? Bentar, kok wujudnya ini gak ada orang ya, guys ya? Hanya baju Happy Meal dan juga lato-lato yang melayang, teman-teman. Oh my god. Dia langsung pergi, teman-teman. Dia bakal lanjutin kerjanya lagi ya, guys ya. Bye-bye, Pak Lato-Lato.
Nanti kami bakal beli lagi Happy Meal atau apa jam 3 pagi ya. Oke oke, sampai jumpa. Bye bye. Oke guys, dikasih peti menta. Oke dulu teman-teman. Oke dia udah pergi jauh ya guys ya. Mana dekat dia? Itu dia teman-teman. Eh boy, aku juga mau minta tuh peti menta. Eh nih botak. Makan peti menta. Oke makan. Upin makan peti menta sambil main lato-lato. Eh boy, aku gak mau makan. Oke guys, seperti dia. Akhirnya kami bisa kenyang juga guys. Aku mau coba dulu ini. Kentang goreng McD Happy Meal. Wih, enak banget ya guys ya. Oke teman-teman, sampai kita petualangan kami hari ini. Jadi Upin pindah bawa boy jelly Happy Meal lato-lato di jam 3 pagi ya guys ya. Jadi kalian jangan pernah jelly lato-lato di jam 3 pagi, nanti didatangi langsung oleh lato-lato pendiran ya guys ya. Oke guys, so thank you udah nonton video sampai selesai ya guys. Jika kalian suka video, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye bye, main lato-lato lagi guys.